untuk mendapatkan, untuk mencetak atlet-atlet bola basket khususnya di Provinsi Bali, tidak cukup kita hanya membuat event saja, tapi yang lebih penting lagi adalah hulunya kita harus menyiapkan perangkat dari pertandingan itu sendiri, yaitu salah satunya dengan melakukan penataran penyelenggaraan pelatih dan wasit. Karena bagaimanapun juga terutama Bapak Ibu selaku peserta penataran penyegaran baik itu pelatih maupun wasit, ini mempunyai tanggung jawab moral dalam rangka kita untuk menggaungkan, mensosialisasikan, mendorong agar atlet-atlet muda kita di Provinsi Bali ini bermunculan. Bapak Ibu selaku pelatih dan wasitnya adalah menjadi garda terdepan dalam rangka mendorong untuk mencetak atlet-atlet kita di Bali. Ya kalau bisa nanti masing-masing sekolah itu bisa punya pelatih itu yang punya lisensi kalau bisa. Ini mungkin kita perlu didorong untuk Pemkab dan pengurus kabupaten kota. Karena kalau itu kita lakukan, otomatis saya yakin sekali anak-anak akan tergerak. Apalagi sekolah itu bisa punya satu pelatih khusus gitu untuk bola basket misalnya. Ya saya nggak berani kabupaten lain ya, tapi kabupaten Bandung mungkin bisa pull up gitu, mungkin gitu. Nah mudah-mudahan dengan penataran penyegaran hari ini setidaknya akan memberikan motivasi buat teman-teman yang masuk di dalam kegiatan ini untuk berusaha bagaimana menjadi pelatih yang baik, bagaimana menjadi wasit yang baik. Nah itulah harapan saya selaku Ketua Perbasi Bali, terutama dalam rangka untuk meningkatkan atlet-atlet kita baik dari segi kualitas maupun kuantitas di Bali. Saya kira demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kegiatan hari ini. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih Pak Lokoni atas kehadiran, masuk para narasumber juga, sekaligus para peserta yang sudah ikut berpartisipasi terkait dengan kegiatan pada hari ini. Terima kasih, saya dengan Romo Santi, Om Santi, 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 Om.